Desma demam barongan. Hah? Kamu demam barongan, Desma? Iya, Nan. Aku pengen punya barongan, tapi belinya jauh. Mereka kok kesurupan bertiga sih? Aduh, Mel! Des! Lip! Aduh, kok kalian melototin aku semua sih? Banget aku harus bangun tidur. Aduh, jam berapa ini? Jam 5. Ngantuk. Bus, HP ini mama aku ucet. Nan, abis bangun tidur langsung beres-beres rumah ya. Soalnya mama lagi pergi. Duh, perbang tidur langsung suruh beres-beres. Iya mah, aku beres-beres rumah. Iya mas banget padahal aku. Udah, aku ambil sapu dulu aja. Aku nyapu dulu. Duh, Amel mana ya? Lama banget. Padahal udah janjian. Udah jam segini, masa dia belum datang-datang juga sih? Aku tunggu sini aja lah, siapa tahu nanti dia bentar lagi lewat. Apa Amel lupa ya? Tadi kan kita udah janjian padahal. Amel lama banget, yaudah deh aku buka TikTok aja. Sumpah ini bagus banget. Ini bisa goyang-goyang gitu. Ih, kok di sini banyak banget sih yang punya barongan. Mana barongannya bagus-bagus lagi bentukannya. Lucu-lucu sama serem-serem. Ih, aku jadi pengen punya barongan deh. Tapi kan aku cewek. Tapi nggak apa-apa ini ya, jadi yang cewek jadi barongan. Soalnya ini lucu-lucu sama bagus-bagus. Gimana ya belinya ya? Akhirnya kebeli barongan juga, ini nanti buat main sama adek aku. Kok kakak itu punya barongan? Kakak! Tuh kenapa manggil? Kenapa panggil-manggil, Dek? Ih, kok kakak punya barongan? Iyalah, punya barongan. Ih, kakak beli di mana? Bagus banget. Di sana, lagi viral ini barongannya. Di TikTok kan banyak. Padahal aku itu kok lagi demam ini, demam barongan. Barusan aja aku lihat di TikTok. Adek kakak juga demam barongan, tapi kakak beliin. Kamu punya kakak nggak? Minta beliin kakakmu aja. Gak punya. Ah, yaudah kamu mending beli sendiri aja, tapi jauh deh. Harus pakai motor. Ya, aku nggak punya motor. Ini emang harganya berapa? 150.000, Dek. Oh, 150.000? Iya. Boleh nggak kak buat aku aja? Jangan lah, masa buat kamu. Ini bagus. Nih, lihat ini. Itu bagus, Dek. Aku mau yang warna merah. Ini? Iya. Ya, tapi jangan buat kamu. Kamu sekali aja boleh. Ya udah pinjam. Nih, cara mainnya tahu enggak? Tahu. Muka aku digini-giniin kan. Nah. Udah. Jangan kelamaan, nanti kamu malah nambah demam. Kak, buat aku aja sih, Kak. Kakak udah janji beliin adek kakak. Wah, kakak mah pelit. Ya udah lah. Kakak kasih tahu tempatnya aja. Iya, di mana? Kamu ke arah sana, nanti di sana ada SD, samping SD. Tapi kadang kan buka juga di tempat toko dia. Oh iya, udah. Kalau hari-hari biasa kayak gini di toko, tapi kalau biasa hari Minggu di rumah dia. Oh iya, Kak. Yaudahlah nanti aku mau beli. Kakaknya iya. Pelit. Udah dipinjemin, masa masih pelit. Yaudah deh ya, duluan iya. Ya. Kakaknya pelit banget, tapi tadi aku udah dikasih tahu belinya di sana. Ini Amel mana ya, lama banget. Aku tinggal nunggu Amel aja. Aku mau ajakin dia juga beli. Desma udah di gazebo belum ya? Tadi katanya mau janjian di situ, mau main di situ. Katanya dia mau nunjukin sesuatu. Nah itu Amel, Mel sini. Itu Desma. Iya Des, sini Mel cepetan. Kamu dari tadi di sini? Ih, kamu mah lama banget. Kamu dari mana aja? Aku nunggunya udah dari tadi, udah sejam. Aku jalan tadi di situ. Ih, kamu mah. Aku kira kamu nggak dateng. Aku udah bete banget nungguin kamu. Dateng aku. Mel, kamu tau nggak, Mel? Apa, Des? Tadi kan aku buka TikTok. Mm-hmm. Terus aku ngeliat barongan. Barongan? Iya. Barongannya kayak mana tadi? Coba aku lihat. Nih, kayak gini tuh. Ih, bagus ya, Des? Bagus banget, kan? Tuh, ih. Jungkir-jungkir. Pakai kostum lagi? Iya, aku demam banget Mel sama barongan ini. Aku pengen punya barongan juga. Kamu mau main barongan? Mau. Tapi jarang tahu yang main barongan cewek. Iya sih, tadi juga aku ketemu kakak-kakak. Dia bawa barongan warna merah, bagus banget. Tadi juga lewat situ tahu aku ngeliat. Nah itu kakak-kakaknya. Tadi aku pengen minta punya dia, tapi nggak boleh. Karena dia beliin punya adeknya. Nggak dibolehin ya? Nggak dibolehin. Tapi tadi aku main bentar Mel. Enak banget. Dipinjemin mainnya. Ya? Iya. Kamu mau gak Mel main barongan juga kayak aku? Aku mah mau bang aja.
Soalnya kan aku ngelihatnya seru. Ya kan, seru banget kan? Iya. Tapi katanya kalau misalnya belinya jauh banget, Mel, di sana. Pokoknya juga kalau misalnya kesorean tutup, ini kan udah sore. Iya, tapi aku bingung. Aku pengen banget barongan, tapi aku nggak punya. Sama tokonya juga jauh banget. Ih, kan Atan punya barongan. Emang Atan punya barongan? Punya, waktu itu aku ngeliat dia main barongan. Wah, yaudah kalau gitu kita samperin Atan aja. Ayo kita samperin sekarang. Ayo. Hah, capek banget aku nyapu kayak gini nih. Untung aja, bentar lagi kelar ini. Atan! 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 Nan, mainin Nan! Tuh kok ada yang manggil ya? Siapa? Tapi kok kayak suara cewek sih? Coba, aku ke depan dulu. Itu Atan! Nan, sini Nan! Nan, bukain Nan! Ih, Mel Desma! Kenapa Des, Mel? Tumben banget kalian nyusul aku. Nan, aku mau nanya sama kamu. Nanya apa? Katanya kamu punya barongan, kata Amel. Iya, waktu itu kan kamu main sama aku. Emang iya, aku punya barongan. Emang kenapa, Mel? Ini Desma demam barongan. Hah? Kamu demam barongan, Desma? Iya, Nan. Aku pengen punya barongan, tapi belinya jauh. Oh, aku ada sih. Aku banyak. Boleh nggak, Nan? Aku sama Amel pinjam. Mau pinjam kalian iya, berdua? Kita mau main. Iya. Oh, yaudah deh. Bentar ya. Aku ambil ke dalam dulu. Boleh, Atan mau minjemin, berarti kita bisa main barongan. Kita bisa main berdua. Iya. Kamu udah pernah nyobain belum? Belum, cuma tadi doang sama kakak-kakak itu. Berlama-lama kemudian. Buka dulu gerbangnya. Wah, banyak banget. Iya tuh. Nah, ini nih yang aku mau. Sama kayak punya kakak-kakak yang tadi. Kakak-kakak yang mana? Ada kakak-kakaknya sombong. Aku pinjem aja gak boleh. Tapi aku tadi dipinjemin sih bentar doang. Oh, nih. Ada dua aku. Nih, ini ada bujang ganong. Tuh, banyak banget. Email ini serem banget giginya. Nih, ada pecutan juga. Dua tuh. Nah, pas untuk kalian main. Ini mainnya gini ya, Nan? Iya. Set gitu ya? Iya, tapi kamu belum bisa itu cara mukulah. Tuh, itu kamu bisa, Mel. Iya, kan waktu itu pernah diajarin Atna. Iya. Kayak kamu kuatin aja di ayunnya. Gitu ya? Iya. Gak bisa. Susah. Nih, kalian mau pakai ini nggak? Boleh. Ini gelangnya juga nih. Tapi ini kayak mana makainya? Aku nggak tahu. Sini aku pakaiin. Itu tangannya aja dulu. Berapa? Tangannya ada dua. Kamu satu lagi aja tuh, Mel. Ambil, Mel. Ada untuk kuping juga ya, Nan? Iya. Ya, kalian pakai jilbab, Deng. Gak lupa. Jadi ini nggak bisa. Mau pakai ini nggak? Kita pakai di kepala ya? Iya, yaudah. Ini pakai ini. Email. Akhirnya aku bisa nyobain barongan. Udah belum, Nan? Nah, tolong ikutin, Mel. Udah. Iya, aku udah kayak orang main jaranan itu. Iya. Nih, kamu pake juga gak, Mel? Pakein, Nen. Yaudah. Des, nanti kamu yang ngikat ya, Des, depannya. Ya, sabar, ini kurang ini ke tengah ya? Nah. Des, ikutin, Des. Udah. Wih, cocok kalian main jaranan. Iya. Nih, satu-satu. Ini kamu gak pakai ini, Mel? Kayak gini. Gimana? Iya, terus mau yang memakai barongan siapa? Kamu lah, Nan. Aku yang make. Iya. Oh, ya udah. Kita mau main di mana? Di rumah pojokan sana aja. Oh, yaudah yuk. Mel, kita udah jadi barongan. Hu, yo, ya. Oh, kayak gini. Iya. Kebalik iya, ya? Pegang. Enggak kan? Enggak. Kalau misalnya apa sih namanya barongan yang aku lihat tadi? Dia panjang banget, dia terus geleng-geleng kepalanya. Yaudah ya, Nan. Ayo, Des. Ini mainnya di mana? Sini aja nih. Ini nih. Di sebelah situnya. Oh, tapi kamu pertama-tama ajarin dulu mainnya kayak mana. Kok aku? Kalian lah. Aku nggak bisa kalau yang ini. Ya, kalian main-main aja lah. Pukul-pukulin gini. Oh, kayak gini ya? Kayak gitu-gitu. Tapi kalau tapi nggak seru, nggak ada musiknya. Jadinya nggak bisa. Yaudah, Des. Pakai HP kamu aja. Yaudah nih, aku hidupin dulu. Sabar. Mel, kamu bisa gak Mel mainnya? Bisa aja aku mah, tapi pas jogetnya aku kurang bisa. Iya sama, aku juga kaku banget. Ternyata susah main jaranan. Oh iya Des, gimana kalau misalnya kita ngerjain Atna? Gimana ngerjainnya? Ngerjainnya itu kita kesurupan. Wah boleh tuh Mel, ayo kita kesurupan.
Iya, soalnya waktu itu aku dikerjain sama Adnan, Ucup sama Pian, mereka pura-pura kesurupan. Yaudah Mel, ayo ini kayak mana kesurupannya? Ya kita kayak nyakar-nyakar aja, Des, di bawah sini. Yaudah. Adnan lagi ngeliat mangga, kan dia gak ngeliat kesini. Ya Mel, yaudah yuk, ini kita taruh dulu. Ini kita taruh. Ini aja keletakin. Nanti kita kayak gitu ya, Des. Nah tuh dia lagi ngeliat-ngeliat mangga, Mel. Ayo nanti keburu dia ngeliat. Yaudah, yuk. Kita kayak gini kan, Mel? Iya, kita kayak mau nyakar aja. Kita kayak berantem aja, Mel. Ayo. Yuk. Kok bisa ya? Ini pohonnya patah. Udah gak ada mangganya lagi. Gimana sih nih? Aku mau manjat. Takut banyak semut tapi. Mana ya mangganya? Wah, itu Amel sama Risma kenapa? Aduh, Risma, Mel. Kalian kenapa? Des, Mel, kamu kenapa, Mel? Aduh, bukannya kenapa sih? Kok makin nakar-nakar gitu sih? Apa jangan-jangan mereka keserupan ini? Adnan kabur, dia ketakutan. Timel, sumpah tahun aku sakit banget tuh. Meru tahun aku. Tapi tuh Adnan mau kemana ya, Mel? Gak mungkin dia mau pulang, soalnya ini kan punya dia ada di sini. Iya, ternyata kesurupan tuh gak enak banget ya, Mel. Iya, tapi sakit banget ya. Iya, gara-gara kamu ini nyuruh aku kesurupan jadinya kayak gini. Kita kan biar pasir juga. Tolong! Aduh, kok Yusuf sama Amel bisa kesurupan sih? Hah, ya, Lip nih! Lip! Kenapa, Nan? Lip, itu Lip! Tolongin, Lip! Siapa? Yusuf sama Amel kesurupan! Kesurupan? Iya, kamu bisa, Nan! Lagian mereka Lip bisa, Lip! Run, Lip! Kok bisa ya mereka kesurupan? Masa siang-siang kayak gini kesurupan? Lah katanya kalian kesurupan. Kata siapa? Kata Adnan. Kata Adnan. Iya tadi katanya kesurupan. Dia tuh lagi kita kerjain jadi barongan kesurupan. Ya kan Mel? Iya. Kerjain kayak kalian kesurupan. Iya. Kesurupan barongan tadi kita kayak nyakar-nyakar di sini. Terus awalnya dia panik banget tahu. Tadi dia lari ke sana kan, aku ketemu sama dia. Terus dia tiba-tiba katanya suruh ngejagain kalian soalnya katanya kalian kesurupan. Mel, ternyata kita berhasil. Iya, katanya panik. Dia panik banget tahu tadi. Lari-lari gitu. Iya, lari banget dia teriak-teriak terus tuh. Oh. Kamu mau enggak Mel buat Adnan lebih panik? Mau aku, tapi gimana caranya? Ya udah suruh Alip aja, dia ikut kesurupan sama kita. Oh iya, Lip. Kamu ikut kesurupan juga ya, Lip? Tapi aku enggak tahu caranya. Udah kayak nyakar-nyakar aja. Cuman di bawah nunduk terus cakar-cakar. Biar Adnan nambah panik ya? Iya. Ya udah ya. Nanya udah mau jalan ke sini belum? Lah aku enggak tahu, soalnya tadi dia larinya kenceng banget lagi nyari pertolongan. Pokoknya nanti kalau misalnya Adnan udah ke sini kamu nyakar-nyakar aja, jangan ketawa. Tapi kalau aku ketawa gimana? Jangan lihat ke arah kita, lihat. Jadi ngelihat ke bawah aja. Lihat ke bawah aja. Sama nanti ada suara kayak ha gitu. Kayak ngamuk gitu kayak serigala. Oh iya. Seru nih sore gini. Adem, nonton orang main tenis, nikmat banget. Tolong! Tolong! Aduh, gue gak tau sama siapa ini. Ngapa anak itu? Bede, ngapa, Dek? Kak! Ngapa, Dek? Bantuin aku, Kak! Kenapa? Itu teman aku, Kak, kesurupan, Kak! Di mana? Di rumah kosong sana! Ayo, kita naik motor. Ayo, Kak, berapa orang, Kak? Kita. Aduh, Kak! Berapa orang yang kesurupan? Dua orang, Kak! Ayo, langsung. Yaudah kita tunggu Atan. Nah itu Atan tuh. Ayo cepetan cepetan. 1, 2, 3. Kok 3? Olip kok ikut ikutan sih? Ah kalau kayak gini mah kakak gak berani. Kakak tolongin kak. Kakak. Nanti kakak ikut kesurupan. Kakak. Kabur ya deh. Kak. Kok bisa 3 sih nih? Mel. Aduh. Mereka kok kesurupan bertiga sih? Aduh Mel. Des. Lip. Aduh, kok kalian melototin aku semua sih? Udah takut ini! Lari! Adnan panik. Yeay, kita berhasil. Nyampe lari lagi dia mau kemana itu? Tapi tadi ada kakak-kakak yang nolongin. Terus kakak-kakaknya juga takut ngeliat kita bertiga. Iya, kabur kan tadi dia. Katanya terlalu banyak yang kesurupan. Iya. Tadi juga si Adnan mukanya pas kita pelatihan bertiga dia panik banget langsung kabur tuh ke sana. Kaburnya kemana ya? Yaudah ini udah sore kita pulang aja bawa ininya. Ayo.